Masih baru di channel ini? Jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Pernah dikatakan gemuk dan memiliki paha besar, pelakon dan pengacara Jana Nik mengakui terfikir untuk menjalani prosedur pembedahan bariatrik atau pintasan perut potong usus. Menurut Jana atau nama sebenarnya Nurul Jana Munir, 27, dia tersinggung dan berasa sedih apabila menjadi mangsa body shaming di media sosial. Justeru itu, dia berazam untuk mengamalkan gaya hidup sihat bagi membuktikan dirinya boleh mendapatkan kembali bentuk tubuh yang langsing. Hari ini aku sedih, selama ini aku tidak pernah peduli orang cakap gemuk atau paha besar, tetapi kali ini aku betul-betul terasa sampai terfikir nak potong perut. Aku akan buktikan aku boleh kurus. Jana berkongsi luahan hatinya itu menerusi rakaman video yang dimuat naik di laman Instagram pada Selasa. Dalam video tersebut, penyanyi lagu gatal ini dilihat memulakan sesi latihan di sebuah gimnasium. Dalam pada itu, Jana turut meninggalkan pesanan kepada pengikutnya supaya tidak melihat isu body shaming sebagai sesuatu bahan jenaka. Biarlah orang nak sakitkan hati aku, yang penting aku tak sakitkan hati orang. Aku harap orang yang tengok video ini berhenti body shaming orang lain. Jangan jatuhkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ujarnya. Perkongsian Jana itu menerima pelbagai reaksi daripada pengikut. Rata-ratanya meminta Jana untuk terus kuat dan tidak memikirkan kata-kata negatif dan kutukan berkenaan. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!